Kosma. Bukan, tepuk tangan dong. Makasih. Itu enggak, itu malah enggak ketekan, Le. Aduh. Ya, makasih ya. Mari, Pak. Ya. Oh, dibayar dulu. Masa ini budaya Indonesia yang sangat dicintai di mana-mana 50.000. Siapa yang mau ngasih duit? Nah itu, tolong beliin kopi depan. Masa penari topeng suruh beli kopi? Lah kan kamu anak buah saya. Oh iya. Saya bos. Saya anak buah. Berarti itu bapak buah dong. Ini ngapain? Dari tadi mau macok mulu, Pak. Tentang topeng hidung lu panjang. Sakit, Pak. Oh, makasih dalang ya. Iya, iya. Ini saya topengnya gak ke bawah, yang di Cirebon. Oh, ini pajangan ada tembok, saya bawa aja. Kalau nari topeng itu di sini ada yang bisa digigit. Iya, tadi udah digigit. Cuman susah, Pak, nantangnya. Lepas-lepas mulu. Lepas mulu, saya pakai behel nih sampai copot behel. Gak usah repot-repot. Saya mah biasa nari begini. Nah, ini ya, saya bayar. Saya mah gak mau. Ya, itu surat pemberitahuan dari Pak RW. Kirain duit, Pak. Duit lah. Pak, saya sebenarnya di sini ngapain sih, Pak? Lu gak mau main ambil-ambil aja lu. Kirain duit. Katanya saya ini bahas biografi saya. Ngapain saya nari-nari begini? Berani bayar berapa sampean? Biasanya orang itu sebelum nari baru ngomel-ngomel, berani bayar berapa? Ini udah nari baru nanya. Dealnya bagaimana? Dealnya biografi. Tentang riwayat hidup saya. Doang. Ngapain saya nari-nari? Nari doang, nari udah pulang. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Kamu mau ikut-ikutan? Kamu mau ya, dibayar. Kamu mau ikut-ikutan? Berani sama saya. Udah, udah, udah. Balas kalau berani, berani sama saya. Nyubit-nyubit, nah gua cowok gak enak balesnya. Ya maaf, maaf. Apa-apaan nih? Saya gak suka, Pak. Sesuai kontrak dong, biografi-biografi. Apaan nari-nari begini? Jadi maaf, jadi Mbak ini gak terima? Gak terima lah. Lah saya aja belum ngirim padahal, Mbak. Bapak jangan ngajak bercanda ya, saya serius. Lu di kontraknya gini. Gimana urusannya nih? Kalau pakai nari harus tambah honornya. Ya udah lu ntar gue tambah honor. Terus gimana nih? Sekarang ngapain saya? Gue tambah gocap. Yang jelas dong. Maaf mbak, itu saya nukerin 10-an. Harusnya tenang. Ini gambar apa tadi? Tadi pestisnya kan lurus. Oh, tuh jadinya nutup hidung lo. Ya, ya. Ini ada kalau mau biografi ya udah. Ya ya, anak pegangnya begitu. Enggak, ya, bentar minggu depan. Ora iso. Ora iso saiki. Ya iso ae. Yo ora. Ora saiki kok. Ya wes saiki udan nesu ae. Ya kalau ngene iki opo? Apa? Sakin ora apa-apa ni aja nesu ae. Lha kok kok nesu piye karepmu? Kapan arep nang melu? Lah boten apa-apa. Entah naon-naon kumaha. Orang Jawa malah Sunda. Begini Mbak. Udah enggak usah. Buat biografi biasanya orang masyarakat akan kenal yang tokohnya. Mbak dikenal enggak, Mbak? Saya enggak kenal, Pak. Oh. Penantan! Saya.
jadi, jadi. Jadi. Lu datang jadi. Kemari cuma ngerusak doang lu. Aduh. Jadi, Mbak. Kalau nggak jadi, saya bakar nih. Weh, jangan. Jadi, Mbak. Kalau mau, lu bakar emosimu dengan air supaya tidak... Sabar dulu, ya. Kalau ngerti begini, Mbak, emosianin... Oh. Ini ada orang-orang negatif di sini. Padahal kan bukan malam gue, Mbak, ini. Coba lemah lembut. Habis makan bangke ya. Oke. Namanya siapa? Soimah, Pak. Ya? Soimah. So? Soimah. So? So I. So Imah. So itu bakso, Imah itu rumah. Jadi datang bakso di rumah. Katanya punya adik ya? Ya, siapa? Soimut. Adik angkat. Kakaknya Solihin. Itu beneran. Jangan baca di Google, kakaknya iya. Solihin. Bapaknya ada lagi. Bapaknya so banget ya katanya. Bapak saya udah meninggal. Oh. Adiknya ada yang paling nomor 3, so tahu. Nih suruh keluar nih, dari tadi teriak-teriak pas saya kamu langsung. Ganggu orang main aja lu. Jadi gak ini? Iya jadi. Jadi gak? Gue meledakin. Meledakin lu. Sabar. Jadi enggak? Jadi kirim salam buat tantenya ya. Siapa? So Gaul. Malam hari ini biografi kita adalah So Akrab. So Imah. Kadang suka ada So Akrab. Saudaranya banyak ini. Ya. Yalah. Jadi. Cuman yang memeranin dia siapa? Ajis begitu. Nunung bengkak. Andre cowok, gua cowok, siapa yang meranin? Ada. Mak Nunung kan masa kecil saya kan bengkak. Oh, enggak. Enggak sesuai lah. Nanti saya. Paling aja pabu, kang parkir depan. Ya. Oke, nanti ada bintang tamu. Oh, ada pakai bintang tamu. Bintang tamu. Oh, ya udah. Nah, jadi saya. Udah biografi jadi kamu, ini. Jadi kamu yang marah-marah lagi. Sama marah-marah ya? Ya? Kan jadi. Iya, jadi. Oke. Okay. Okay. Nah, kalau sudah begitu kan enak. Kelihatan Indonesia itu tambah damai. Di sini menceritakan biografinya Soimah. Di sini sudah ada pertanyaan, sudah ada jalan ceritanya. Jadi Mbak Soimah setelah ini boleh pulang aja. Ngapain jadi biografi kalau boleh pulang? Kan kita mainin aja. Kalau biografi kan biasanya duduk di sini. Iya. Ditanya-tanya dulu, kapan mulai berkembang, kapan mulai berkarir, kapan matinya, kan begitu. Bikin emosi aja lo. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Tetap biografi aja, Pak. Thank you.
Terima kasih Winda. Bu Dewi. Hati-hati jatuh. Udah jalan jatuh. Yo, makasih. Pemirsa, selamat malam, selamat berjumpa. Malam hari ini ada spesial tamu sebelah saya ini, namanya tadi siapa, Mbak? Soimah, Pak. Soimah ya. Jadi kenapa sampai dikatakan so indah? Padahal Anda enggak begitu indah, loh. Kalau saya mah terserah orang ngomong apa, Pak. Nama itu adalah berkah, Pak, dari orang tua saya. Amin, amin, amin. Iya. Ya, bagus ya. Nah, karena enggak usah tepuk tangan. Mohon maaf, bantu apa saya. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Mohon maaf, tolong penonton di sini dibantu, jangan bikin emosi. Saya juga ini nanti nggak enak. Dia kalau lagi emosi katanya, kata menurut kabar dia kalau lagi marahnya meluap itu suka ngacak-ngacak got. Nah, terlahir dengan nama. Soimah Pancawati. Panca. Panca anak kelima, Wati itu cewek. Wati ini. Panca lima, Wati itu anak perempuan. Nah. Dari berapa saudara? 7, Pak. Oh, jadi dari 7 bersaudara kumpul satu, Anda lahir sendirian. 7. Nah. Saya nomor 5. Oh, nomor 5. Berarti Anda punya adik lagi ya? Iya. Ya? Namanya siapa tuh? Duet Wati, bukan yang dua itu. Bukan, beda, Pak. Oh. Jadi namanya pakai so semua. So. Yang pertama kakak saya yang pertama namanya Solihati. Oh, Solihati. Ya. Solihati. Yang kedua kakak saya cowok Solikin. Yang ketiga Sofiah. Yang keempat Sofiatun. Nah, ini bapaknya kalau enggak salah namanya Sol Sepatu ya. Bisa so semua. Kenapa bisa? Apa itu yang ngasih nama? Kalau di kampung saya itu namanya Mbah Modin. Mbah Modin itu kalau di sini apa ya? Apa Modin itu penjaga ini ya? Kayak jadi makmum di masjid. Masjid, gitu loh. Jadi Modin, imam. Jadi imam. Apa ya? Modin lah, Mbah Modin. Modin kiai lah. Jadi yang ngasih nama itu semua dari... Pakai so, jadi marga so ini ya? Bukan marga sih, Pak. Nah, yang setelah saya, so namanya udah nggak pakai so. Karena Mbah Modinnya meninggal. Namanya okay. Udah beda. Lahir di? Pati, di desa Banyutowo, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Banyutowo. Maksud saya lahir di? Di Pati, di Banyutowo. Aduh salah, lahir diharapkan selamat gitu. Lahir diharapkan. Oh, kirain lahir di desa mana? Enggak. Jadi nama aslinya adalah Soimah Pancawati. Iya. Dari 7 bersaudara, iya. Masa kecil di tadi di Banyutowo. Banyutowo, Banyu itu air. Air. Towo itu? Tawar. Air tawar. Tawar. Tapi di kampung saya airnya asin. Oh. Karena pinggir laut. Jadi kita akan sketsakan oleh para wayang masa kecilnya Soimah. Dan sudah ada artis yang mirip-mirip kamu yang akan kita mainkan jadi Soimah. Mirip saya. Sarini. Wah. Bukan Sarini. Iya. Kita lihat langsung di TKP. Burang, burang. Ah, ini siapa? Ibunya Soimah. Iya. Burang burung ya. Oke. Burang, siapa beli burang? Pak. Ya. Ini burang, kan... burang. Kenapa? Bentar. Ini kan menceritakan masa keluarga, kecil saya. Keluarganya waktu itu dagang burung ibunya ya. Dagang ikan, Pak. Dagang ikan. Bukan dagang burung. Dagang ikan burung, Nong. Ikan, bukan burung. Dagang ikan, karena rumah saya pinggir laut. Kau terlanjur suka burung. Ibunya mau burung. Burung. Ikan, Pak. Ah.
kekurangan sound systemnya. Mulai ngomong sama orang tua kayak gitu. Dengerin. Ini Pak, udah dilepas lu masih kayak gitu, ngapain kamu itu? Saya nggak dengerin lagu, ini pegel. Nih sih Mak, saya lagi twitteran pakai-pakai di Facebook. Dulu ini belum ada ini Twitter. Ini saya lagi mentionin semua nih orang-orang yang nonton sini nih sekarang. Mentionin semua. Iya. Ya tapi kamu harus ingat, kamu harus bisa menjual burungmu nih. Tega lo Mak lo. Masa burung saya dijual? Loh, kita ini kan kehidupan sehari-hari kan jualan burung. Yang jual beli burung kan kamu, kalau bukan burungmu, burung siapa? Oh, bapakmu sudah meninggal, apa burungnya bapakmu? Ini burung udah saya sayang-sayang dari bayi. Masa mau dilepas begitu? Oh, burung nggak ada bunyinya aja dong. Justru itu. Burungmu tuh kalau pagi yang tak panggil rong o burung o apa itu? Orang lagi ngeces di panggil dalam. Bentar. Maaf, ini yang cowok jadi siapa Mas Andre? Siapa ini? Namanya? Komat. Solikin. Kakak saya Solikin namanya. Kakak saya Somat. Pak, ini kan cerita gimana sih Pak? Ya. Kok situ ngatur-ngatur kakak saya sih? Ini keluarga saya siapa? Sebentar, kakaknya situ siapa? Solikin. Ya kakak saya Somat sih, masing-masing. Kok dia jadi kakak saya? Bukan, ini dari keluarga Soima bukan? Apa? Keluarga Soima. Aha. Keluarga Soima. Apa? Keluarga Soima. Omong apa sih? Yang nanya apa? Keluarga Soima bukan? Iya. Berarti ini ibunya. Ibunya. Kok telinga kok di sini? Kalau jawab aja. Berarti ini ibunya. Lah iyalah Pak, masuk kayak gini anaknya Soima. Enggak, dari ininya juga udah beda. Ya ini banyak ngomong berdua tuh siapa tuh? Siapa tuh? Ini kan kita menceritakan keluarganya Soima. Nah, itu ibunya Soima. Ya udah keluarga Soima, keluarga Soima. Keluarga saya ya keluarga saya. Maaf sih, urusannya apa? Jadi gini Pak, ya, coba. Saya diundang ke sini, katanya mau membahas biografi saya, cerita saya. Ya. Nah ini jadi mak saya, sampai jadi kakak saya. Yang dibahas sekarang apa? Keluarga siapa? Saya. Ya udah bahas aja. Ini gimana nih? Ya. Jadi gini, di sini Soima menceritakan keluarganya, saudara-saudara mensekesakannya. Lah ya udah dilihat dulu. Iya. Ceritanya apa? Ibunya Soima namanya siapa? Bukasmi Dongkol. Saya padahal orangnya nggak dongkolan loh. Dongkol itu mantan, bapak saya dulu mantan carek, jadi dongkol kalau di sana. Carek lurik, carek. Carek. Ini anak makannya apa ya? Ibu, maaf, jangan bikin emosi ibu ya. Itu bapak mukanya jarek-jarek. Burek. Tak. Bukan cacar itu kan. Jarek. Tak. Ini urusan keluarga gimana nih? Emang ribut ah. Jadi keluarganya Soima itu dulu ibunya dagang apa? Dagang ikan, bukan burung. Buang lho, Pi. Ganti ikan. Burung. Burung kan disingkirin dagang ikan. Lah dijadikan ini ikan burung kan ya bisa kan ya. Ora ya ora, iwak ya iwak, manuk ya manuk. Manuke anakku ki elek. Dicolok kaki kayu. Ala coba tolong ikan ikan dibawa sini ikan. Pokoknya ikan enggak mau gelap. Dagang ikan, ayo mana ikan yang bawa sini? Ini riwayat saya
jangan dirubah-rubah loh, ini penting loh ini loh. Wes, wes. Ini saya Indonesia harus ngerti loh. Wes, wes. Sak mene ora gelem. Samono ora ketok. Ngerti apa ora? Bocah ngomong ngerti apa ora? Gue pikiran san ngomong ra ketokan gue. Datang ikan. Nah, sekarang siapa? Sawimanya datang. Kura-kura. Wah. Itu ikan mas. Ayo. Ma. Udah benar, Pak. Udah benar. Kamu itu Ma. Kamu emang bantu orang tua untuk dagang iwa, yeah. Ya, dagang ikan ya. Terus suka beli apa itu? Suruh kawet. Sekarang muncul Soima. Saya hebat nih. Kakaknya Soima. Ya udah. Yo, muncul Soima. Cidatnya demo kemarin disewa jengprek. Apa-apa kan perlombaan? Buat tenis. Buat tenis. Ma, paman bindo. Orang. Ini emang orang kesayangan. Bukan kesayangan, ini contoh ini perempuan. Makan itu selalu beda-bedain saya sama dia. Ya memang beda, kamu ganteng dia enggak kok. Dok, kok ngendi? Ngendi? Ini enggak apa-apa, dok. Apa? Kowe enggak apa-apa. Ora apa-apa. Lek kuwi apa? Aku ya apa? Lek sing ngono kan kowe. Ora. Mau rene rene mbok geret. Geret. Nah, saiki mak takon kowe nggawa apa, Nduk? Ya takon ae. Lek iki wis takon aku. Aku wis takon. Ya wis. Gawa apa? Kowe gawa apa? Apa? Tenang tuh, siapa sih kamu itu? Es. Yeah. Es. Tuh. Buat ikan? Eh. Es begitu pakai gerobak. Tadi itu gak bisa. Entar dulu, enak banget beli es pakai gituan, gendong dulu saya. Gak pakai begituan. Esnya gak ada. Itu apa? Es. Mana esnya? Nih, tuh. Es itu es balok. Es balok. Oh, balok. Ini ya. Dulu lerennya dulu es balok. Es balok, dulu belinya di tempat lero semen. Gimik dulu ini. Oh. Tuh kuning. Sini aja. Panen. Halo. Oh, dulu beli es sendiri, buat ongkos iya, gitu. Yang balok yang gede itu dibelah. Buat ngawetin ikan. Iya, benar-benar. Sama beli garam. Garam buat? Nyari daun alang-alang gitu, oh. Dipotongin buat minjang ikan. Yeah.
Bulekmu ini lah, bule. Tantemu ini lah. Tini. Bule Tini tuh badannya bagus, menarik, gak botak begitu. Ya begini, itu karena kegiatannya kan sering bolak-balik pasar. Suka ngelewatin rumah tetangga yang ada itu yang jemuran kawat tuh. Tiap lewat. Soima mana? Soima, oh ini mama mana? Saya begini. Saya kirain kenapa tadi. Ini tante Tini adeknya Mak. Gara-gara ada tantenya jadi kacau ceritanya. Oi Ma, kamu tahu nggak tantemu itu? Tantemu ini punya ilmu. Dia bisa memecahkan es pakai bak balok. Waduh, pengen lihat dong. Pengen lihat. Coba. Ini kalau jago gitu. Tante begitu. Diceritakan di sini tantenya Soima ngajak Soima ke daerah Jogja ya. Jogja. Diajak oleh beliau. Iya, sekolah di Jogja. Sekolah di Jogja. Nah, berarti Udah ibu, tante, sana pergi. Woi. Kasihan tante saya, Pak. Jadi, waktu masih kecil, itu SD ya? SD sampai SMP. Tante kasihan ngeliat kamu bantu orang tua, bawain batu es gitu ya, bersih, tiap hari. Bersih-bersih, saya sambil nyanyi, sambil nari. Suatu hari dengar tantenya. Akhirnya diajak ke Jogja. Jogja, ke sekolah seni. Sekolah seni di sana ya. Gimana kelanjutannya, kan kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetap dong, lapan jam, aloy! Kita kembali lagi di biografinya Soima. Diceritakan di sini Soima sudah ikut bibinya ya. Iya. Siapa namanya tadi tuh bibinya? Bule Tini. Bule Tini tadi ya.
Tadi begitu memang bulet ini ya? Enggak begitu. Oh, enggak. Foto saya mah cantik. Oh, menari. Diajak ke, dibawa ke Jogja. Ke Jogja, sekolah di SMKI. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Sekarang SMK 1. SMK 1. Dan ternyata Soimah ini punya six sense ya. Indra keenam. Enggak tahu saya, Pak. Katanya bisa, kata teman-teman sih begitu, bisa ngelihat penampakan itu. Iya, kayak sekarang juga saya melihat, Pak. Maksudnya bisa ngelihat orang-orang awam nggak bisa ngelihat, cuman Soimah bisa ngelihat. Bisa, gitu. Insya Allah. Itu sadar di usia berapa udah bisa ngelihat? Usia berapa tahun bisa ngeliat? Sebenarnya SMP, SD, SMP tuh udah, tapi nggak begitu tak rasa. Masih buram? Maksudnya nggak begitu. Enggak, bukan buram. Maksudnya belum begitu ngeh gitu, karena masih... Belum bisa melihat? Udah bisa, cuma nggak ngeh kalau misalnya itu namanya indra keenam. Bisa ngeliat di usia berapa itu? SD, SMP, Pak. Jadi sebelumnya udah nabrak-nabrak jalannya? Kayaknya lama-lama Bapak ngajak berantem. Saya ngajak ngobrol di sini. Iya, maksudnya sudah mulai melihat itu SD SMP, cuman nggak begitu ngeh. Nah, udah bisa melihat dari mulai ngelihat SD SMP. Udah bisa baca waktu itu. SD udah bisa baca belum? Udah. Itu belajar bacanya gimana, kan belum bisa ngelihat waktu itu. Kan melihat penampakan maksudnya, Pak. Emang kita ngomongin itu ya? Oh iya. Jadi udah bisa ngelihat gitu. Terus katanya jahil Soimah itu di SMK itu ya? Saya mah alim anaknya. Hah? Pendiam saya. Enggak, katanya jahil. Iya, pendiam tapi ya jahil. Suka ngerjain teman-temannya ya. Karena teman-temannya tahu Soimah bisa ngelihat nih. Iya. Akhirnya Soimah ngerjain teman-temannya. Saya ngerjain teman-teman. Jadi teman-teman saya kumpulin, Pak. Jadi saya bilang, saya bisa melihat tuyul gitu. Oh. Mau enggak melihat tuyul gitu, karena teman-teman sudah ngira saya ini sudah punya apa, sering melihat penampakan, pada percaya. Nah, udah enggak usah diceritain. Kita langsung aja sketsakan. Dimainkan oleh para wayang. Iya. Gimana ceritanya Soimah ngerjain teman-temannya? Langsung kita ke TKP. Bentar. Maaf, Pak, ini kan ceritanya saya sekolah nih. Kan sulit jadi saya. Kok saya sekolah sama ibu saya? Beda rombahmu. Oh, ini beda cerita. Beda sketsa. Oh iya, iya. Mainnya nggak ada lagi. Oh iya. Udah. Di belakang tadi dikorek-korek ketemu aku. So. Apa? Soimah yang kayak gitu itu. Kayak gitu. Kamu mau lihat tuyul enggak? So. Sini. Tanyakan peta. Katanya kamu tuh bisa ini. Bisa ngelihat tuyul. Aku bisa ngelihat penampakan. Berantem aja yuk. Kamu mau lihat? Pengen lihat tuyul. Ada putih-putih. Mana? Tuh, kamu kan nggak bisa ngelihat. Aku punya indra keenam tuh. Oh, belek aku ini. Gila nih. Itu tuyul Dumbo penjaga gawang. Ada tuyul Dumbo. Itu. Gua cariin Soimah di sini. Tasnya bagus. Temen lu? Ini temen lu. Temenmu juga. Ih, enggak punya temen kayak begini. Ini Tante Tini. Yang tadi langsung SMS sampai sini sama Soimah. Soimah, kok gua perannya botak begitu? Ayo, Sok. Ayo.
caranya gimana? Harus ada ritual dulu. Ritual. Hah? Ritual. Kan lu suka bercanda dulunya. Oh iya. Nah. Sono. Nah, sini. Aku enggak bisa duduk. Apa kau yang ini? Kok siler lah? Jenengmu siler ki lho. Ngawur ae. Malah ke bapakmu kok ngawur. Oke bapak, kok Pak apa Pak? Kowe ki mulai kok andang mulai ki lho. Gila ini rupanya yo. Iki kancaku jenenge Soimah. Kowe sapa lanang kuwi? Ya, dela. Wedok. Yes. Kok rupane kaya lanang ya? Ya, lanange rupane. Loh, bungi sini. Ora apa-apa. Kat mana dia? Mulai kowe malam dolan iki. Dibeni tetanggo ku lho. Eh, arep nonton tuyul, Pak. Mau nonton tuyul, sok imah pinter. Tuyul gitu yule. Nih, kita lagi mau ngeliat tuyul. Mana? Di sini. Sam. Sambrak. Ini jadinya kalau nggak aku pulang. Ini bapakku juga kepengen. Ya udah. Boleh Sam? Boleh. Ya. Gratis. Ki, Soimah apa zombie lah? Zombie. Zombie. Aku kalau udah. Kalau mau mandra itu yang benar. Mandra Omas. Ya. Ini mau enggak nih? Mau. Asalnya iya, Omas ini. Omas ini. Lucu. Maaf diri semua. Yang berdiri itu yang melakukan ritual. Oh ya, aku enggak usah. Aku enggak ikut, ini bapakku aja diwakili ya. Lu duduk aja. Ya udah, kamu jangan. Kamu kan takut cemong. Entar lagi perawatan kan? Hasilnya yo. Meram. Bapak meram, Pak. Meram. Nanti aduh deh. Meram. Deketkan nih. Mau lihat tuyul kan? Mau. Deketkan nih aduh. Aduh. Aduh, makasih ya. Antrane nih. Ya, makasih loh. Oke, sekarang kita lihat tuyulnya, ya. Merem dulu. Oke. 1, 2, 3. Ada tuyulnya. Kamu lihat tuyul kan? Kamu juga lihat tuyul kan? Udah kan, lihat tuyul kan? Tuyulnya mana? Nah ini. Bapakmu hitam ya, saya itu. Bapakmu hitam ya? Peseruan tuyul, Pak. Belum nih. Lah, kue berkaca tadi. Kamu mau lihat? Mau. Ngasih. Merem. Aku se... Merem dong. Aku yang beli mau mati keluar. Hasil. Nah,
kamu gak hitam sih? Masa bang? Iya. Ya apa dulu? Eh kempes. Jangan hitam. Kempes. Kurang ajar manggil orang kembang. Ayo bayar. Kok bayar? Iya dong. Cuma masukkan. Siapa? Kamu siapa? Dia kesurupan. Kesurupan. Dah. Aku dikeluarin dulu yang nyurupin. Kok udah loh. Asal. Dah. Aku kembali lagi. Iya. Mukanya rusak aja sekarang. Aduh, sebenernya muka aku dicemong-cemongin. Enggak. Dicemong-cemongin. Ini rumah aku berantakan. Ayo, bro. Ya udah, disitulah. Samurat. Disitulah letak kejayaannya Soima ya, teman-teman yang mulia tuyul malah dikerjain. Soima, ada titipan dari penggemar Soima di sebelah saya ini yang harus diberikan kepada Soima. Apa nih Pak? Katanya sih makanan kesukaan Soima. Dari penggemar. Ya betul. Dibuka sekarang. Buka aja loh. Makanan suka makan apa sih? Hobi makan apa? Seafood. Seafood, oke, mungkin sih. Kalau ini nggak mungkin kayaknya. Orang kaya seafood, kenapa? Kenapa nggak bosan kan waktu itu tinggal di tepi pantai itu? Ya justru kebiasaan dari hidup di pantai Pak, jadi sampai sekarang. Seafood. Kerang itu ya? Ya macam-macam, kepiting, cumi. Seafood bukannya begini? Udah. Sipit. Ya. Oke. Buka ya Pak. Buka. Kayaknya. Lah ini siput apa-apaan ini? Soima? Enggak, saya enggak suka cakar sama babat. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak, saya bayangin tangan bayi aja Pak, kalau ini cakar. Nah, kalau babat? Bang, Pak. Enggak, kalau babat apa? Hah? Kalau babat kan kayak bulu-bulu gitu. Kayak jeringit-jeringit gitu, ireng-ireng-ireng. Hitam-hitam, nah tuh. Kayak anduk? Iya, kayak keset. Dipotong-potong. Suruh dimakan katanya? Enggak mau. Hah? Enggak mau. Cilat-cilat. Wah. Malah kayak sapi. Wah. Maksudnya apa? Saya kira enak. Enggak. Ya makan aja Bapak. Halo. Salamanlah. Enggak. Hah? Nanti tak bubari loh iki loh. Buang, Rak. Iya. Buang, Rak. Halo. Kita akan lanjutkan dan malam tetap belum 8 jam lagi. Thank you.
Terima kasih Winda, Bu Dewi. Yuk, kita lanjutkan lagi masih bersama Soimah. Nah, saya mau tanya Soimah. Katanya pernah ke luar negeri pertama kali ya? Iya. Itu dalam rangka apa itu? Diajak teman-teman Jogja Hip Hop Foundation konser di sana di New York. Kok bisa di diajak? Kamu kan hip hop bukan, nge-rap bukan. Kamu jadi awalnya saya itu pentas dengan akapela Mataraman. Saya ikut komunitas akapela satu panggung dengan grup hip hop JHF itu. Nah, ketika saya nyanyi, JHF itu punya pikiran, oh kayaknya enak juga nih diajak kolaborasi sama hip hop, cuman tetap nyinden, tetap nyanyi Jawa gitu. Akhirnya ya udah mulai dari situ. Cuma nge-rap katanya waktu itu. Iya, kadang enggak kalau sebenarnya sih tetap nyanyi Jawa, Pak. Nyanyi sinden itu. Tapi karena kebiasaan digabung dengan sinden. Biasa apa ketemu dengan anak-anak rap. Jadi sedikit-sedikit bisa belajar nge-rap ya. Oke. Itu tahun berapa, Dek? 2000 kurang lebih 2007 lah. Kurangnya berapa? Sedikit aja lah, Pak. Entar saya soalnya mau ngambil dua ini. Gampang naik tuntas. 2007-an ya. Bagaimana pertama kali Soimah pergi ke luar negeri bersama grupnya hip hopnya itu ya? Iya. Kita lihat aja langsung di sketsa di TKP. Bro, lu Ayan, rapper bro, hip hop. Ya hip hop nggak mesti begini-begini. Kan break dan gimana sih? Tuh kan, salah urat lu. Gaya lu, gak enak rasanya sakit banget. Bro, nyanyi dong. Tak dulu. Padahal maaf, kenapa? Yang jadi Kill the DJ mana? Yang jadi Juki siapa? Itu siapa toh? Kill the DJ yang punya grup itu. Oh, siapa? Apa? Juki. Juki siapa yang jadi Juki? DJ Juki. Aduh. Parah lu. DJ Juki. Kita British man. Kill the DJ. Apa? Kill the DJ. Ngomongnya sudah DJ. Kill DJ, gitu dong. Kalau DJ tuh jangan Juki lah. Siapa dong? Keren dikit, Titi. Itu Titi DJ? Itu saya. Ini pokoknya hip hop nih ya. Yes lah. Ya hip hop, gua hop hip. Jadi kalau bro, gua mau ngasih tahu lo. Apa? Tanggal 32 itu ada kelemahan. 32 bulan apaan? Bulan sampai 30, 31, kalau nggak 29 di Februari. 32 bulan apaan? Tanggal 32. 32 nggak ada. Tanggal 30 ada 2 kali festival. Oh, ya. Sorry bro, sorry. Soalnya lu kalau ngomong sama gue, mesti daya nalar lu tuh. Sorry bro. Gak emang masih di tingkat di bawah lo. Gue kelas gue kalau ngomong biasa sama Obama. Barack Obama, Presiden Obama, Amerika. Obama, asistennya Ajis. Bro, apa bro? Tanggal 30, itu ada... Jam berapa nih? Jam berapa nih? Kesiangan, Om. Om, dipanggil, Om, kita... Barangan lo. Maaf tante. Tante, kita dua ini panggilannya Ece. Panggil kakak aja kakak. Kamu udah siap belum latihan? Siap. Kesiangan tadi ojek. Ngapain? Mesinnya copot. Pas begitu naik ojek kan aku megang begini. Terus kok maju-maju. Terus pas saya periksa mesinnya gak ada. Kenapa gak jadi ojek lain? Ojek lain. Jauh udah tanggung masuk Empang. Naik ojeknya kamu duduknya di mana, depan apa belakang? Ya di mana-mana, di bonceng itu di belakang, masuk di depan. Kalau di depan saya yang ojek. Ih bisa aja deh.
Lain kali biar cepet jangan pakai ojek dong. Pakai apa dong? Jangan tarik-tarik dong. Ini yang cewek siapa sih? Aku juga yang tarik-tarik. Kamu keahliannya apa? Hah? Aku nyinden. Nyinden? Iya. Kita kolaborasi. Loh, baru mau ketahuan kok lu dukung dia? Sumpah lu bro, kolaborasi ini. Kolaborasi, gak cocok. Dia nyinden. Masuk. Wah, dia lagi dah. Lu siapa sih? Bos. Hah? Bos. Bos kayak gitu. Manager. Manager. Manager aku. Ini manager kamu. Gak tahu, gua juga bingung. Lu siapa sih? Gua manager siapa? Gua manager lu bertiga. Oh. Aku tuh belum punya manager, aku sendirian. Baik, gua kenalin. Nih. Udah tahu. Oke deh, latihan. Ayo, oke. Kita latihan. Yuk. Ya, kamu nyinden ya. Oke. Okay. Kamu rap. Ya. Yeah. Oke. Okay. Yuk. Aku di mana? Kamu di sini. Siap ya? Siap. Stop. Ada cewek. Caca, kamu cantik banget deh. Masa sih? Di salon mana, Dadan? Aku salon di depan. Depan trotoar. Tabrak mobil. Aku mah dandan sendiri. Kalau dandan sendiri. Oh iya, kan aku sekolah di SMKI Jogja. Oh. Jadinya dandan sendiri. Itu yang siang. Itu yang tadi. Apa? Yang tadi. Nah, emang bener dia sekolahnya di SMK. Iya. Oh, benar. Tapi barangnya banyak. Udah bilang tadi. Update googling, searching, browsing. Atene. Oke. Bukan Mas. Oh, bukan Mas. Mic-nya kecil banget. Kecil. Masa dibuat kartun bacoy, Mas. Yuk, katanya. Ayo. Oke. Gimana, Pak Manager? Ini nih, coba yang mana dulu. Ada hip hop pakai begini. Ini apaan? Hip hop kok begini? Kan sini, Nen. Oh, iya. Dikasih kode. Ke mana jalan kaca kemana ayah didik tu aduh nyindennya kan itu kan Sunda. Kalau saya waktu itu Jawa nyindennya, bahasa Jawa. Nyindennya Jawa. Lu sih. Ngerap dulu dong. Aku nanti yang misahin di sini ya. Lo ngerap dua ya. Nah, gitu. Aku di tengah. Boleh potong enggak? Boleh potong enggak? Kayaknya kayak gitu ya. Yang mana? Yang barusan. Yang fotoin. Yang tadi tuh yang sensual banget. Sensual banget. Yang mana? Yang tadi, yang tadi. Ya, itu pegangan ini. Pegang itu dah. Pegang ini. Dah, ya. Pegang ya. Ini pegang itu. Oke. Ah, iya tadi. Sebentar. Agak nyong dikit. Ah, kaki coba. Kaki.
naik ini satu. Nah, oke. Manis banget. Matanya keluar-keluar. Oke. Matanya keluar bergerak keluar. Masa matanya terus keluar? Keluar. Matanya keluar. Ayo. Fokus dong. Udah dong latihan. Satu kali, sekali ya. Nah, oke. Angat. Saya hitung sampai tiga ya. Oke, siap. Nah, gimana kalau saya yang moto aja? Kamu aja. Biarin aku aja moto, kamu bertiga. Ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Makanya kamu itu kan harusnya kamu model. Jis, foto. Bagus kan? Cakap kalian berdua. Latihan dong, jangan foto-foto terus, cepet mati loh. Ayo. Aduh sakit ya. Ayo. Yo. Pada hari itu, aku turun ayah ke kota membeli sebuah belanjaan untuk dimakan, diminum bersama keluarga. Berkumpul, ayo kita berkumpul. Taiki arah nanti, awewewe kemarin. Taiki, bawa ini semua kamu, tetap bawa Taiki taruhan. Kita makan siang yuk. Hormat dulu penonton. Oh iya. Hormat baru begini. Oh iya. Hormat gak. Katanya gini dulu. Lu maunya begini dulu, begini dulu. Nah, kan situ yang nyuruh. Oh, iya. Mau yang mana dulu? Mana nih? Ya. Iya, di sini saya ada beberapa foto dari Soimah waktu masih ini foto apa Soimah? Cantik sekali. Kok cantik beda ya, jauh sih? Masih muda Pak. Nah, ini waktu masih muda lagi. Ini fotonya di ruang. Ini siapa yang ngasih Pak? Ada, ini gelap banget. Pasti kayaknya. Si Koko nih si ngasih, awas nih. Si kotor. Maklum Pak, hidup di pinggir pantai. Ini SD. Fotonya yang gelap apa kulitnya saya juga nggak tahu. Kulitnya Pak hitam dulu saya. Dan ini dengan sang Romeo.
Siapa nih? Mantan saya. Oh, ya. Saya terpaksa, Pak, sama itu, Pak. Hah? Terpaksa saya. Kok bisa terpaksa? Sebenarnya sih banyak yang suka dulu sama saya. Katanya dia ini cowok ini dapetin Soima itu rebutan sama kucing garong. Ya, gimana kisah hidup Soima di biografi ini akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Om Rapan Jawa. Yang gaya lele ngoset kagak ada. Ya udahlah, kita masih bersama Soima di Autobiografi Om Rapan Java. Di sini sekarang ini Soima sudah punya program acara namanya Soima. Sebenarnya nggak langsung dapat Soima, dia harus mengikuti audisi yang diadakan oleh Trans ya. Trans 7. Enggak audisi saya. Ceritanya. Oh iya. Lu ceritanya susah dapetinnya. Oh iya benar. Ya? Iya. Oke. Ya pas lah. Gimana cara audisinya? Kalau enggak ikut audisi ini enggak bisa dimainin. Oh iya benar. Oh ceritanya audisi. Oh iya pokoknya audisi lah. Kita langsung lihat di TKP. Kenapa? Kita lagi gundah gulana ini. Mukamu kelihatan cemas banget. Kita bikin program selalu di drop. Gak pernah ada jangka panjang. Kenapa ini? Ada apa ini? Ya berarti gak bagus programnya. Kita bikin program seperti apa lagi, Nunung? Ini harus bikin talk show pokoknya. Kamu udah punya kandidat belum? Belum ada. Kita belum punya presenter yang bagus banget soalnya. Cari dong! Audisi, audisi! Nah, kita buat acara jalan-jalan keluar negeri, keluar kota. Jalan-jalan rekreasi aja, Nunung gimana? Udah ada! Promo, nonton begadang, udah nggak ada acaranya. Kadendra, Mary nih, udah nggak ada juga. John Lennon, udah nggak ada juga. Programmu di drop semua ya. Kita cari presenter baru yuk. Oke, kamu udah punya kandidat? Ada beberapa. Tadi, tadi di luar berjubel-jubel itu pada mau ngapain itu? Panggil. Aku bosmu kok nyuruh? Kamu ngajar. Kirain gua bosnya. Hei, panitia pertama. Kalau ini bos. Atuk. Sorry bos, maaf bos. Aku gila. Tinggal kita nilai seperti apa pembawaannya. Kenapa? Aku mau kirim surat buat dia. Ini orangnya aku mau kirim surat. Ada dua kandidat hari ini. Peserta juga ya? Ah, gak kompak loh. Peserta juga? Iya, kenapa? Tanya-tanya. Kayak orang India yang satunya. Yang mana? Kayak itu, Sri Gala, Sri Devi. Sri Devi. Sri Devi. Sri Devi. Oh, Sri Gala. Aduh. Ini yang sama dengan siapa tuh? Jalan-jalan. Nama kamu siapa? Nama siapa? Hmm? Namamu? Tanya, ditanya. Soi. Hah? Soim. Soim. Panjangannya Soimampet. Oh, namanya itu. Kalau saya lihat kayak ini ya, kayak WC ya. Soimampet. Masih ada hubungan? Enggak ada. Oh. Ini gimana sih? Katanya mau casting? Iya. Ya. Kamu sih duluan. Oke, bentar ya. Gila. Kamu siapa? Ya udah, kamu duluan nama aja. Kamu, nama kamu siapa? Safa. Kamu namanya siapa? Safa. Nama kamu? Safa. Nama kamu? Kamu kok malah nyari orang bingung dong? Ini namanya siapa? Namanya siapa? Namamu Mas? Safa. Nah, oh, jenengnya Safa. Namanya Safa? Kan? Safa. Nama panjangnya? Safa Rudin. Oh, pantes. Sudah tahu kan? Sudah. Silakan. Kedatangannya ke sini. Nama saya catet. Namanya catet. Catet siapa?
tukang catet kaca. Itu gatal. Silakan. Tapi dulu sih nama saya bukan catet. Siapa? Apa tulis. Tulis. Ayo, silakan. Kata mungkin. Langsung aja seperti presenter aja. Gayanya santai jadi lagi. Iya tahu, aku. Saya tahu. Saya punya. Masa ini sampah. Belum sarapan. Belum sarapan. Bagus. Malahin gitu ada tempat sampah. Waima itu kamu setiap perjalanan di jalan-jalan nyemilan. Eh silakan. Ayo mas apa? Eh buruan. Mas Saparudin. Opening aja opening. Oh. Ini buat tolak kesau ya. Hah? Iya. Tulisannya tolak kesau. Tolak kesau gue mau ketelak lu. Bung Lenong ya? Emang Bung Haji Mandra? Bukan. Ini ciri khas. Oh, khas. Pinter. Mau jadi Joshua. Waduh. Joshua. Nah itu. Pakai kuplak. Salam super. Pemirsa yang budiman. Life is beautiful. Dalam mencapai sebuah ketahapan-tahapan yang lebih bagus lagi, kita harus mempunyai sebuah mental yang bagus. Ini mah udah ada. Ini mah udah ada di TV sebelah ya. Itu. Itu apa? Dia bilang udah ada. Udah ada, punya ciri khas sendiri dong. Iya dong. Oke, oke. Ini kan buat tiket sama program gitu. Baru. Gaya yang lain, gaya yang lain. Nah, yang lain dong. Orisinil gitu, orisinil. Ya. Gatel, Pak Haji. Gatel, Pak Haji. Minum obat batuk. Hey. Orang gatel sudah minum obat batuk. Pemirsa. Telah terjadi sebuah kecelakaan yang mulia. Yang baru dong, jangan yang udah ada, itu kan Jeremy Nangka. Nanti, ya. Kamu tadi mau ngedek mulu, kenapa sih maunya? Ya, saya mah ngasih tahu aja biar kamu lolos nanti bisa masuk TV begitu. Lolos, lolos, emangnya kamu bisa? Eh, terus kamu ngapain, ah? Ya kamu udah tahu, ganggu-ganggu, masalah buat lo. Apa? Apa? Itu. Apa? Ini, Bo. Ini tuh dulang tadi. Apa? Ini masalah buat lo. Iya. Ini, Bo. Ini yang biasa mangkal, Bo. Apa? Ini yang biasa. Kurang apa? Bagus kan? Bagus apa? Saya lagi cara sama dia. Dia lagi berantem sama gue. Masalah buat lo. Cuman. Tapi tabletnya tuh enak gitu. Iya. Bagi lagi coba. Coba. Masalah buat lo. Iya. Bo. Ini. Kemana, Bo? Ini. Tadi ini festival cuma buat nyari masalah. Nyari kata kiri kanannya. Oh buat ciri khas. Iya. Masalah buat kau. Oh, bikin aja program Soima. Wah iya Soima. Belum ada ya? Belum belum. Coba kamu bisa nggak? Bisa. Coba. Awas masalah buat kau. Eh, udahlah Soima. Mending kita gabung, kita bikin pas mantap. Udah ada caranya. Pas mantap. Eh, kalau pas mantap, berarti Sule diganti Mas Soima dong. Udah pas itunya. Udah, ini tuh aku udah disuruh. Udah. Bagus tuh. Mas, berarti yang mau pas Soima. Jadi Soima. Acaranya dari awal sampai akhir itu saya begitu terus. Oh. Itu pemirsa, masalah buat lo. Kamu-kamunya, ya. Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spektakuler dan fenomenal. Inilah dia, Andre Korestra. Itu sih. Begitu, kolesterol kan penyakit, masa lo ngomong. Eh, ini kan untuk kebutuhan broadcast. Iya. Lucu nggak, Bu? Gini, boleh nggak ditambah, jangan saya doang? Kalau gimana kalau ngundang Nunung diabetes.
Bagaimana kalau tambah Desta Ambeien? Iya. Yang kena diabetes Ajis ini loh. Eh, Soimah, ya? Ini ada tamu. Oke, inilah dia Andre Borok. Kenapa? Kamu dipanggil sama host marah. Masalah buat lo. Kita akan lanjutkan lagi, jangan ini host fenomenal. Apa masalah buat lo? Kita akan kembali lagi, jangan lupa tetap gerabakan jempolai. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah maupun para penonton yang sudah hadir studio. Terutama sekali terima kasih kepada Soimah yang sudah menyediakan waktu untuk menceritakan biografinya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Soimah ya, kepada siapa? Saya juga terima kasih kepada OPJ yang sudah berkenan mengangkat kisah saya. Terus semoga... kenapa masalah buat lo? Tidak ada masalah Pak. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Dan terima kasih buat keluarga besar saya, guru-guru saya di SMKI, dosen-dosen saya di ISI, terutama seniman-seniwati Jogja yang telah membimbing saya, telah mendidik saya bisa seperti ini. Dan terima kasih buat anak-anak saya dan suami saya yang mensupport saya sampai sekarang ini. Ini hal yang menurut saya luar biasa karena saya juga enggak menyangka bisa seperti ini. Dulu orang tua atau ibunya Soimah mengharapkan Soimah jangan hanya tampil di TV lokal, dan dia mengharapkan di semua TV mudah-mudahan ada Soimah. Dan setelah permintaan sang ibu itu tersampaikan, ibunya enggak keburu ngelihat gimana Soimah? Ya memang dari dulu ibu kalau nonton TV selalu im, kok kamu di situ di TV-TV kamu kan bisa. Cuman waktu itu kan enggak, mana mungkin orang kerjanya cuman ini ikan gitu. Akhirnya ketika di Jogja bisa di TV lokal sama di TVRI waktu itu, bu aku udah masuk TV. Oh gimana ibu udah masuk TV? Udah masuk TV. Mana TV Jogja? Oh kok sampai Pati? Sana di TV-TV Jakarta. Terus pada akhirnya ya dengan berjalannya waktu bisa sampai Jakarta, tapi itu saya sudah tinggal. Nggak sempat melihat sekarang penampilan terima kasih. Lepas daripada hal tersebut, mungkin juga sang ibu bisa ngelihat sekarang ini Soimah sudah bisa mampir di TV manapun. Jadi namanya pun sudah berkibar, salah satu pelawak di antara pelawak-pelawak yang langka, pelawak wanita. Coba saya minta tolong sebutkan pelawak wanita ada berapa? Nol, satu. Cici Tegal, dua. Pak Dari. Tiga, empat, Ulpa. Udah nggak aktif sekarang. Gunung. Udah. Omas. Pati. Wah. Sama. Nggak ada yang nyebutin dia ini. Kan belum. Belum. Ya. Siapa lagi? Soimah. Rini Asbonbon. Ah. Udah jarang aktif. Bolot lagi. Aduh. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah maupun para penonton. Tepuk tangan sekali lagi buat penonton. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Wayangnya bingunglah, dalang-dalangnya lebih bingung, yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi tetap di Om Rapan Jawa.